Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama Laila Kanza. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua pada sehat ya. Di video kali ini aku akan sharing kumpulan tepuk dan nyanyian yang akan membuat anak diam dan konsentrasi dan lebih fokus dalam pembelajaran dan menuruti apa yang teman-teman inginkan. Oke, mulai. Yang pertama adalah tepuk waktu. Ketika bilang pagi, tepuknya satu kali, tepuk pagi. Kalau dua berarti tepuk siang, nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Sambil dijelaskan kenapa tepuk malam harus seperti ini. Karena di malam hari anak-anak waktunya tertidur dan suasana harus hening. Jadi otomatis ketika anak-anak melakukan tepuk, nah seperti itu, jadi diam semuanya. Oke. Yang kedua, tepuk diam. Tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, aku akan diam. 1, 2, 3, hap. Nah, anak-anak otomatis akan diam dan duduk dengan rapi. Yang ketiga yaitu tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk satu. Yes, tepuk dua. Yes, yes, tepuk tiga. Yes, 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 tepuk empat. Yes, 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 tepuk banyak. Yes, 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 yes. Seperti itu bisa diulang-ulang lagi ketika tepuk banyak, tepuk dua, atau tepuk empat, tepuk satu, tepuk banyak lagi, seperti itu ya. Sampai anak-anak betul-betul konsentrasi. Lalu yang selanjutnya yaitu tepuk senyum. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Huh? Nah, jadi anak-anak diam dan tersenyum. Yang tadinya lari-lari, tidak ceria, murung. Nah, nanti anak-anak akan tersenyum. Lalu yang selanjutnya tepuk ceria. Tepuk ceria. Cicit. Double-double bum-bum. Caki-caki, yes, yes, aku ceria. Membuat anak lebih ceria lagi ya. Nah, lalu yang selanjutnya tepuk anak pintar. Ketika anak-anak sedang ribut, sedang lari-lari, kita akan memfokuskan mereka. Kita sebutkan, siapa yang mau jadi anak pintar? Angkat tangan. Nah, otomatis anak-anak akan teralihkan, mengacungkan tangan. Lalu kita bilang, tepuk anak pintar. Aku anak pintar. Tidak boleh nakal. Patuh orang tua. Patuh ibu guru. Sip. Lalu yang selanjutnya membuat anak fokus dengan tepuk fokus. Tepuk fokus. Kulihat, kudengar, perhatikan, fokus. Seperti itu, mereka akan tertuju pada ibu gurunya. Dan yang selanjutnya yaitu tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Lalu yang selanjutnya memanggil anak-anak ketika sedang lari-lari atau tidak memperhatikan kita. Kita sebut saja seperti ini. Mana anak hebat? Lalu anak-anak menjawab, di sini anak hebat. Mana anak pintar? Di sini anak pintar. Mana anak soleh? Di sini anak soleh. Mana anak baik? Di sini anak baik. Mana anak ganteng? Di sini anak ganteng. Mana anak cantik? Di sini anak cantik, dan lain sebagainya ya. Jadi sampai anak-anak teralihkan dan memperhatikan kita kembali.
Nah, yang terakhir, jika anak-anak sudah melakukan apa yang kita perintahkan atau apa yang kita bicarakan, nah kita kasih reward mereka dengan cara seperti ini. Karena anak-anak sudah hebat, ibu kasih es krim. Nih es krim, jilat, jilat, dingin. Nah, anak-anak menjawabnya seperti itu. Lalu ibu juga akan memberikan coklat. Nih coklat, manis, manis, enak. Itu. Dan yang terakhir, jika ada yang masih belum nurut dengan ibu guru atau yang masih tidak mau mendengarkan, ibu kasih sambal. Nih sambal, ulek, ulek, pedas. Ha. Itu. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.